Soalan seterusnya, sah ke tidak jual atas angin? Tapi modal saya tak buat keluar pun, saya ambil untung saja. Ada orang nak beli lada sebakul, jual tu kawan saya. Kalau saya nak jual 100 dan ada pembeli yang beli, saya bagi tahu pembeli tu harga 150, pembeli pun setuju. 100 tu saya bagi ke kawan saya, lebih 50 bahang ke saya, boleh atau tidak? Ha, bagus gitu. Kawan dia jual lada sebakul 100, dia nak jual 150. Faham? Ada dua cara. Yang pertama, kita kena ada modal. Cara yang pertama, kita ambil piti 100, beli dengan kawan kita lu sebakul, jual 150, boleh. Faham? Itu ada modal. Yang kedua, kalau kita tak ada modal, boleh jual atas angin. Tapi ada cara dia. Faham lagi? Okey? Ha. Iaitu kita membeli dengan berhutang. Kita beli dengan kawan kita atas jalan hutang, kemudian kita berniaga. Lepas berniaga, kita bayar hutang. Harus. Yang tak boleh, iaitu kita kabar ke orang, ada orang nak beli lada. Kita kabar ke orang lada 150. Orang tu pun dengar 150, tak faham mana sepakul 150. Setuju. Tak? Nah, dia pun bayar ke kita. Kita akak jual belilah, jual dia lada sepakul apa semua. Kita pun bayar ke tuan lada. Tak boleh. Tidak sah. Nah, mujur mu tanya, tidak makan haram. Tak? Nah, cara tak mau jadi haram, khabar ke tuan lada, saya nak jual lada ni korang 150, saya beli dengan awak 100. Faham lagi? Jadi tuan lada tak apa lah. Mu cari orang beli 100 duit ke aku, hak lebih berapa mu jual ambil ke mu. Halal. Ha, nampak lagi? Ha, bukan tak boleh ambil untung, biar betul caranya. Faham? Kerana ramai kita bahang kuat tangi gitu haram. Contoh hak banyak berlaku dalam masyarakat. Okey? Kata kawan ni, mu ambil lah cicing ni, mu cari orang nak beli 1,000, aku nak jual. Faham? Aku nak jual 1,000. Atau motosikal, mu cari orang nak beli motor ni 1,000. Faham? Dia cari, ada orang nak, orang bayar 1,500. Faham? Okey? Dia pun beri ke tuan motor 1,000. Dia ambil 500. Haram. Padang muka. Berapa haram? Pasal mu tak mari ngaji. Faham? Ha, mana boleh? Nah, bila masa wakil jual kamu, ambil 500, tak ada. Yang boleh ambil kamu begini. Mu cari motor ni, aku nak jual 1,000. Kalau mu jual lebih dari 1,000, hak lebih tu ambil kamu. Halal. Nampak lagi ada beza tak? Jadi kalau tidak adalah akad seperti itu, tidak ada perjanjian daripada tuan barang, dia suruh jual 1,000, mungkin jual 2,000, wajib pulang balik 2,000 pada tuan dia. Kena kabar gini, awak suruh jual 1,000 tak? Orang ni kenang sangat, dia bayar 2,000. Faham? Jadi kena beri 2,000 belaka ke dia. Tuan mutu pun, alhamdulillah, nak jual 1,000, boleh 2,000. Ambil seria rupa. Faham? Padang muka dia. Ha, faham tak lagi? Ha, tu kaedah. Ha. Jadi kalau nak jual, nak ambil untung lebih, khabar dulu. Awak nak jual berapa? Nak jual 1,000. Kalau saya jual lebih pada 1,000, boleh ke saya? Setuju tak? Setuju. Halal. Itu cara dia. Faham? Soalan seterusnya.